semua kembali ke Ajib Channel. Negara penghasil ginseng Korea memang terkenal dengan operasi plastiknya. Banyak artis K-pop yang juga melakukan prosedur operasi plastik. Tapi gak sedikit loh yang memang sudah dari sananya berparas cantik. Misalnya saja aktris yang memang sudah diketahui punya wajah cantik dan kulit mulus. Kira-kira kamu percaya nggak kalau artis-artis ini nggak operasi plastik? Inilah artis Korea wanita yang cantik alami tanpa operasi plastik. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aljib Channel. Pertama, Jun Ji Hyun. Jun Ji Hyun dengan paras yang cantik dan terlihat awet muda ini memang sudah menjadi idola banyak orang sejak lama. Aktris utama di film My Love from Another Star dan Legend of the Blue Sea ini disebut-sebut mempunyai wajah cantik asli tanpa sentuhan operasi plastik. Yang kedua, Shin Min Ah. Model sekaligus artis ini juga memiliki wajah cantik tanpa operasi. Kalau dilihat dari foto-foto masa kecilnya, Shin Min Ah memang dari dulu sudah punya wajah imut dan cantik. Yang ketiga, Song Hye Kyo. Di Korea, wanita cantik ini juga jadi idola dan sangat populer. Song Hye Kyo adalah aktris utama di drama The Scandal of the Sun. Ini emang cantik banget dan terlihat gak menua sama sekali. Yang keempat, Suzy Miss A. Mantan pacar dari Lee Min Ho ini juga punya kecantikan alami yang bikin iri banyak orang. Suzy Miss A ini bahkan dijadikan patokan standar kecantikan di Korea loh. Yang kelima, Song Ji Hyo. Song Ji Hyo yang lebih dikenal sebagai anggota reality show Running Man ini juga nggak operasi plastik loh. Dia bahkan berani nggak pakai makeup apapun ketika tampil di Running Man. Walaupun nggak pakai riasan, Song Ji Hyo masih terlihat sangat cantik. Terbukti kan kalau cantik nggak perlu repot-repot untuk operasi plastik. Kamu bisa mempunyai wajah cantik dengan cara rajin merawat wajah, banyak minum air putih, dan berbanyak makan buah dan sayur. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe.